Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Ada bersama saya Ekram. Hari ini kita akan melihat individu-individu yang kaya menjual batu meteor. Mungkin anda tertanya-tanya, kenapa batu-batu meteor ni mahal? Antara sebab dia ialah di mana batu meteor ini pernah berada. Pernahkah ia melintasi planet lain seperti Mars, Jupiter ataupun Bulan? Ataupun usia batu-batu meteor ini? Orang-orang di dalam senarai ini sangat bertuah bila mereka menemui batu meteor yang terhempas di rumah mereka. Daripada batu meteor yang terhempas di bumbung rumah, sehinggalah batu meteor yang terhempas di sekitar kawasan perkampungan menjadikan penduduk kampung kaya raya. Ini adalah kisah orang-orang yang kaya dengan menjual batu meteor. 5. Michigan Man, Atmore. Kisah ini berlaku di sebuah ladang di Atmore, Michigan pada tahun 1988. Ladang ini dibeli oleh seorang peladang yang dikenali sebagai Michigan Man. Semasa dia membeli ladang ini, di situ memang ada seketul batu hitam yang sedikit ganjil. Batu tersebut tidak diendahkan dan untuk bertahun-tahun lamanya, ia digunakan sebagai penyangga pintu. Tidak sehingga pada tahun 2018, barulah Michigan Man tahu itu bukanlah batu yang biasa. Pada awal tahun 2018, terjadi satu kejadian batu meteor yang masuk ke atmosfera bumi. Ia pecah dan jatuh di kawasan timur Rusia. Insiden ini dikenali sebagai The Kamchatka Meteor. Serpihan-serpihan meteor ini kemudian dibawa untuk tujuan penyelidikan. Dan ketika itu juga, banyak dilaporkan di media, batu-batu meteor ini sebenarnya mempunyai nilai yang tinggi. Bila dia terdengar kabar ini, Michigan Man tertanya-tanya kalau batu di pintu ladangnya ini adalah batu meteor. Dia kemudian menghantar batu tersebut ke Central Michigan University untuk dikaji dan mereka mengesahkan itu adalah batu meteor yang terhempas pada tahun 1930-an dan berusia 4.5 bilion tahun. Apa yang lebih menarik, batu ini dipercayai pernah melintasi planet Mars dan Jupiter. Ciri-ciri dan sejarah batu ini membuatkan ia bernilai $100,000. Berita tentang penemuan Michigan Man ini menarik perhatian ramai pihak, ramai yang menawarkan Michigan Man ratusan ribu dolar. Tapi sehingga hari ini, Michigan Man masih mempertimbangkan kesemua tawaran tersebut dan hanya akan menjual kepada pihak dengan tawaran harga yang tertinggi. 4. Lauren Crush. Ini berlaku pada pagi 19 Ogos 2020. Penduduk di kampung terpencil iaitu Santa Filomena dikejutkan dengan bunyi letupan kuat sebelum jatuh serpihan-serpihan meteor. Berita tentang letupan meteor ini tersebar dengan sangat pantas, menyebabkan ada yang sanggup untuk datang dari jauh untuk mencari serpihan untuk dijual. Salah seorang penduduk Santa Filomena, yaitu Lauren Cruz, berjaya mengutip beberapa serpihan meteor yang kemudian dijual dengan harga yang cukup lumayan. Meteor-meteor ini dikatakan sudah berusia berbilion tahun dan mempunyai nilai harga yang sangat tinggi. Menurutnya lagi, untuk satu serpihan meteor, dia berjaya menjual dengan harga $1,000. Jumlah tersebut melebihi jumlah pendapatannya selama 6 bulan. Bukan itu sahaja, Lauren kemudian menemui 4 lagi serpihan meteor dengan menjual batu-batu ini, sehinggakan dia mampu membina sebuah rumah untuk keluarganya dan hidup dengan cukup selesa. Antara serpihan terbesar ditemui di situ ialah meteor seberat 40.8 kilogram dan dianggarkan mempunyai nilai $20,000. Bukan Lauren sahaja yang bernasib baik, ramai penduduk kampung yang berjaya mengutip dan menjual batu-batu ini. Sama ada kepada makmal, penyelidikan, pengumpul ataupun ke museum, secara langsung mengubah kehidupan mereka. 3. Marcia Campos Munoz. Kejadian ini berlaku di sekitar perkampungan La Palmera dan Aguas Zarcas, Costa Rica. Pada tahun 2019, Marcia Campos Munoz sedang duduk menonton televisyen di ruang tamu di rumahnya di Costa Rica. Apabila tiba-tiba satu bunyi dentuman yang kuat menghempap atap rumahnya sebelum objek tersebut jatuh ke tanah. Bila Marcia keluar untuk memeriksa apa yang terjadi, dia dikejutkan dengan satu penemuan yang berharga, yaitu batu meteor yang bersaiz sebesar bola baseball. Rupanya, pada malam 23 April 2020, sebiji bongkah batu besar menjunam masuk ke dalam atmosfera bumi yang kemudian pecah kepada serpihan-serpihan kecil. Salah satunya, serpihan ini terjatuh ke dalam halaman rumah Marcia.
Kejadian ini mendapat perhatian media. Apabila kajian dilakukan, mereka mengesahkan yang ini memang serpihan meteor yang asli. Ia kemudian diberikan nama meteor Aguas Zarcas yang mempunyai nilai yang boleh mencecah 50 sehingga 100 US dollar segram. Walaupun mendapat tawaran dari pelbagai pihak, Marcia membuat keputusan untuk tidak menjual serpihan meteor yang ditemuinya ini pada masa sekarang. Disebabkan nilai yang ada dengan serpihan meteor ini amatlah unik dan dia berniat untuk menjual meteor tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi pada masa hadapan. 2. Joshua Hutagalung. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan satu berita di mana satu serpihan meteor terjatuh ke atas bumbung rumah seorang tukang buat keranda, yaitu Joshua Hutagalung di Kolang, Indonesia. Dan meteor ini mempunyai nilai mencecah 1.4 juta US dollar ataupun 5.66 juta ringgit Malaysia. Kejadian ini berlaku pada 1 Ogos 2020 di mana Joshua Hutagalung yang dikejutkan dengan hentakan kuat yang menyebabkan bumbung rumahnya berlubang. Bila diperiksa, lubang tersebut adalah dari serpihan meteor yang jatuh dengan berat 2.1 kg. Joshua kemudian memuat naik video penemuannya ini ke laman Facebook dan semenjak itu mendapat perhatian media. Halo guys, ini ada jatuh dari langit guys. Menimpa seng guys. Ah, mungkin meteor. Ini batunya. Baru 30 menit yang lalu guys. Sekarang kita gali dulu ya guys. Ketika diteliti, serpihan meteor dikatakan jenis Carbonaceous chondrite ini dianggarkan sudah berusia 4.5 bilion tahun. Seorang penggemar meteor yaitu Jared Collins datang ke Kolang dan bertemu dengan Joshua untuk membeli serpihan meteor tersebut di mana mereka mencapai persetujuan jual-beli dengan harga 214 juta rupiah ataupun bersamaan dengan 15.000 US dollar. Walau bagaimanapun, setelah itu spekulasi dari pelbagai sumber timbul mengatakan meteor ini sebenarnya mempunyai nilai mencecah 2.6 bilion rupiah ataupun 1.7 juta US dollar. Namun menurut Chairani, pegawai pengurusan awam yang mewakili Joshua berkata, nilai tersebut hanyalah satu anggaran yang dibuat dari pelbagai pihak dan tidak ada pihak yang akan membuat urusan jual-beli dengan harga setinggi itu. Kini, Joshua dikatakan enggan berhadapan dengan pihak media kerana khawatir kalau ceritanya diputarbelitkan. Joshua mengatakan jumlah wang yang diterimanya ini cukup lumayan untuk dia bersara dan sedikit sebanyak membantu ahli keluarga dan juga komuniti yang memerlukan. 1. Michael Farmer. Siapa sangka mengumpul dan menjual batu meteor boleh dijadikan satu kerjaya? Seperti Michael Farmer, dia adalah seorang pemburu, pembeli dan penjual batu meteor sepenuh masa sejak tahun 1990 lagi. Antara pembeli-pembelinya ialah ahli saintis, kolektor dan pihak museum di mana harga setiap batu boleh mencecah sehingga jutaan US dollar. Lelaki berasal dari Tucson, Arizona ini meneroka seluruh dunia untuk mencari dan membeli batu-batu meteor yang kemudian akan dijual kepada pelbagai pihak. Antara pelanggannya ialah Steve Jurvetson di mana Michael menjualkan serpihan batu dari planet Mars dengan harga yang cukup untuk membeli sebuah banglo mewah. Selain itu, antara batu yang paling berharga yang pernah Michael miliki ialah serpihan dari bulan yang hanya sebesar kacang walnut dijual pada harga 100.000 US dollar. Satu lagi, ada sejenis batu meteor yang amat unik dikenali sebagai batu pellucite dan sudah berusia lebih dari 4.5 bilion tahun dijual kepada kerajaan Kanada dengan harga yang mencecah 1 juta US dollar yang kini dipaparkan di Royal Ontario Museum Toronto. Michael mulai dikenali oleh pelbagai pihak dan mampu menjana pendapatan yang cukup lumayan hanya melalui penjualan batu-batu meteor. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah video kita pada hari ini. Mungkin anda tahu lagi orang lain yang kaya menjual batu meteor yang tidak disenaraikan di dalam senarai ini. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Macam biasa, giveaway berlangsung sehingga 30 hari bulan. Kita hampir menutup giveaway ini. Caranya mudah, jawab soalan yang akan saya tinggalkan di link di description di bawah. Pemenang akan dipilih pada 30 Disember tahun ini. Apapun, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi-gupi go, menarik setiap hari.